Kejurnas Danau Toba Rally 2022 di Simalungun berakhir. Kejuaraan Nasional Kejurnas Danau Toba Rally 2022 yang berlangsung 6-7 Agustus tahun 2022 di Kabupaten Simalungun berakhir dengan sukses. Sebanyak 46 perally yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia dengan berbagai skill yang dimiliki mengikuti semua track yang ditetapkan panitia baik leg 1 dan leg 2. Rian Nirwan dengan co-driver Adi Indiarto berhasil menuntaskan seluruh lintasan trek di kawasan hutan tanaman industri Toba Pul Sektor Aek Nauli dengan catatan waktu tercepat, dan keluar sebagai juara satu pada kerjunas itu. Dalam event Kejurnas Danau Toba Rally 2022, Rian Nirwan dengan co-driver Adi Indiarto berhasil menyelesaikan perlombaan 9 Special Stage SS dengan skill yang mereka miliki. Di urutan kedua pada Kerjunas Danau Toba Rally 2022 tersebut ditempati perally Ahmad Rizky Prayoga dengan co-driver Doni Wardono. Targetnya adalah ketika beberapa tahun yang lalu saya melihat dalam kondisi rally Indonesia, saya pikir Indonesia itu punya sesuatu yang terbaik di kawasan Asia Pasifik, khususnya mobil yang terkini, gitu, kemudian pembalap. Sementara itu di urutan ketiga ditempati Bintang Barlean dengan co-driver Anondo Eko dan posisi keempat ditempati Frank Benhat Tumanggor dengan co-driver Yudi Herwanto. Di Kejurnas Danau Toba Rally 2022 ini juga diikuti Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah dengan navigator Hervian Sujono. Pasangan ini menempati urutan ke-9. Pada penutupan Danau Toba Rally 2022 yang berlangsung di Terminal Sosor Sabah Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dihadiri antara lain Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah dan Rem 022 PT Kolonel In Lukman Arif, Bupati Simalungun diwakili Kadis Perhubungan Sabar P. Sarage, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C. Sipayung, dan Dim 0207 Semel Letkol In Handrianus Yosi, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, sejumlah pimpinan OPD Pemprov Su dan Kabupaten Simalungun, Ketua IMI Sumut Harun Mustafa Nasution serta undangan lainnya. Laporan redaksi MSTP, Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022, Sabmuhardi.